Halo teman-teman, kembali lagi bersama Junan Lelana. Di sini kami berada di Desa Kemiri Lor. Terdapat kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin. Yuk ikuti kami untuk mengetahui kegiatan apa saja sih yang ada di sini. Yang kami banggakan dan teman-teman semua yang kami sayangi, sehingga teman-teman bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara Hari Anak Nasional di Desa Kemlor. Semuanya yang kami hormati dan adik-adik yang kami cintai, selasa salam kita sajukan kepada juga kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, tadi di awal sudah terdapat kegiatan yaitu pembukaan, terus senam SKJ, terus pentas pantomim yang dilakukan oleh Kak Mais Tia Andi. Terus di sini kita melihat anak-anak sedang melakukan kegiatan berupa memotong buah-buahan dan juga agar-agar buat dimakan. Tuh, anak-anak sedang memotong dan memasukkan buah-buahnya itu ke cup plastik. Thank you.
Oke teman-teman, kali ini anak-anak ini disuruh untuk melakukan mencari sesuatu sampai dapat, yaitu berupa kabar. Itu bisa lihat kemarin. Nah, mereka disuruh mencari di semak-semak di sekitar lapangan ini sesuatu, yaitu berupa gambar. Gambarnya itu beraneka ragam. Ada yang berupa hewan seperti macan dan sebagainya. Selamat siang Mas Aan. Selamat siang. Boleh dijelaskan ini kegiatan anak-anak tadi itu apa aja? Oh, kegiatan hari ini adalah tadi kita mengikuti kegiatan untuk hari layak hari anak nasional di tahun 2021 ini. Kami berusaha untuk berbagi kebahagiaan dan bermain bersama. Ini anak-anaknya berarti dari Desa Kemiri Lor ini ya, Mas? Iya. Untuk jumlahnya itu anak-anaknya itu berapa sih, Mas? Kalau kita ini di masa kayak gini ya, Mas ya. Ini kita harus mengikuti aturan dari pemerintah yang tadinya itu tidak boleh melakukan, tapi kita itu berusaha untuk bagaimana anak-anak ini bisa tetap bermain. Ya, kita mengikuti prokes. Itu jumlahnya itu ada 13 anak. Itu seperti itu. Iya. Mungkin untuk harapan kedepannya, Mas? Harapan kedepan dengan diadakan seperti ini, kita bisa berkegiatan dan kita bisa lebih banyak lagi. Kalau misalkan suasana sudah kondusif, anak-anak itu bisa terfasilitasi, anak-anak itu bisa mengeksplor, anak-anak itu bisa berbagi lagi. Oke teman-teman, itu tadi merupakan serangkaian dari kegiatan yang sangat mengasihkan untuk kami dan juga anak-anak dari Desa Kemiri Lor. Nantikan Jurnal Lana selanjutnya. See you. Selamat dari Anak Nasional 2021. Anak Terlindungi Indonesia Maju. Yes, yes, yes.